Jadi gini nih, jadi kan Ade cerita, Ade nelpon dan di samping Ade ada Umi waktu itu. Iya. Ade. Lah kemarin katanya manggil. Sayang lupa. Jadi waktu itu ayang bebek nih, ayang bebek nelpon, abang, Ade waktu itu, Ade mimpi ketemu abang. Seriusan, abang juga. Oh, gimana mimpinya, Dek? Ade mimpi kita lagi lari. Seriusan lagi lari? Iya, terus gitu. Ade, iya. Kita larinya di tanjakan bukan? Iya, sama, Bang. Terus bener-bener. Pas di tanjakan, Ade ngelap dahinya Abang bukan? Iya, sama. Aku dulu bilang. Terus aku bilang, terus aku ngelap dahi Abang. Ih. Terus iya, Bang. Kayak gitu ya, Pak. Jadi kapan jogging benerannya kapan? Nanti. Olahraga yang lain dulu. Oh, terus Amar bilang, apa Amar yang kamu rasakan waktu kamu mimpi? Aduh, pada saat dia ngelap keringat tuh rasanya iya. Gimana? Oh, gimana? Cantik banget gitu. Iya, jadi coba reka adegan gitu. Ayo. Ayo. Jadi ayang bebek. Apa pas pas Ade ngelap dahinya Abang tuh. Wajah Ade tuh deket banget sih, tuh kayak cantik. Ush, kayak gini nih, tuh sedekat gini. Krik. Ada ini ya, ada. Aduh, astaga. Kamu dulu pernah gituin dia enggak? Ada nyamuk. Tahu ini roda berputar nih, mati dia udah. Afin cuma bilang roda berputar. Enggak, tapi Bang Afin hebat. Bang Afin mah di luarnya tuh begini. Tapi di luarnya tuh bahagia, senyum, tapi ya manusia juga. Sabar banget, tabah banget nih Bang Afin. Amro yang paling tahu. Tadi aku wawancara tamu. Jadi gimana rasanya sekarang sudah? Kan katanya sebelum-sebelumnya nih Amar kalau lihat teman-teman yang udah berpasangan itu kayak ada rasa penasaran. Kayak apa sih rasanya ada orang yang dekat gitu ya? Iya, karena lingkungan Amar ini kan teman-teman Amar mayoritas banyak yang pacaran nih. Apalagi di kampusnya Amar. Nah, ya Amar menghargai mereka ya. Amar tetap dengan prinsipnya Amar. Pacarannya abis nikah gitu. Jadi gimana tapi rasanya tetap penasaran melihat pegangan mereka. Untuk pertama kalinya? Aduh, gimana rasanya? Seneng tuh. Kapan lu? Iya. Aduh, Afin, perginya jauh enggak? Afin. Nih, pertanyaan nomor kamu yang baca ya. Satu-satu okay. Bukannya. Satu-satu, Amor. Iya, iya. Aduh, yang satu. Oke. Okay. Pertanyaan dulu buat Zira. Ayang bebek. Kalau nikah sama Abang, kan Ade otomatis bakal jadi pusat perhatian. Kalau suatu saat Abang punya salah, suatu saat Abang dosa, terus banyak orang yang jelekin Abang. Pemirsa Rumpinus Secret, sebelum kami melakukan proses syuting di acara pernikahan Amar dan Zira, seluruh tim Rumpi dan host sudah menjalankan protokol kesehatan swab dengan hasil negatif.